Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patutlah kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, di mana Allah yang memiliki langit dan bumi dan memberikan fasilitas dalam kehidupan kita sehingga kita bisa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan kita hitung nikmat yang diberikan Allah sejak lahir hingga saat ini, tak mungkinlah kita bisa menghitungnya sekalipun dengan komputer yang cukup canggih. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selanjutnya, tak lupa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada mujahid-mujahid Islam, dan termasuk kita sebagai umatnya yang masih saja setia dan konsisten mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnahnya di tengah maraknya tantangan zaman dewasa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini mengambil tema tantangan umat Islam dewasa ini. Jamaah yang berbahagia, di antara tantangan umat Islam yang sedang marak dewasa ini ada 3 tantangan. Yang pertama, terjadinya kristalisasi keimanan yang bisa menghancurkan akidah umat Islam.